pertama kali. Parkir motor di mana ya di sini ya? Di sini kan panas pandol. Kita ganti. Oh, di sana. Oh, bisa putar balik di sana. Oke, kita coba nanti ya, guys ya. Aku udah di Pantai Indah Kapuk, guys. Kapuk. Kalau di tempat aku itu, kapuk itu yang buat dipakai di bantal itu kan. Dalaman bantal gitu. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Punyeonggae. Headlist. Buset, kencang banget, buset. Oh, di situ tempat wisata. Oke. Okay. Gue berasa di negara Cina, buset. Ini bagus loh tempatnya, guys. Di mana parkir ya? Bagus loh. Gue pengen lihat, cu. Tapi parkirnya di mana? Tanya dulu lah. Kak, nanya. Parkir motor di mana ya di sini ya? Enggak tahu juga ya. Aduh. Enggak tahu jalan aku nih. Yaudah, mari kak. Di sana ya. Oke. Okay. Oke, okay, let's asking. Aku mau naruh motor, mau coba lihat ke sana sih sebentar. Atau busway kan ada apa? Oh, sebelah situ. Ya. Yeah. Kalau itu kamu buat sebelahnya lagi. Oke. Okay. Itu apa sih? Itu pantai ya? Laut. Oh, laut. Ini budra nih, ini belok kiri. Ya, Pak, lanjut Pak ya. Oke, okay. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Honest mah humble, guys. Nanti deh ya. Widih, yang tadi foto-foto asyik. In 400 meters, at the roundabout, take the first exit. Bagus-bagus ini view-nya loh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini air laut langsung ya guys ya. Bisa diminum bang, cobain sendiri. Waduh. Aduh yang merah, jangan sampai lepas. Bercanda. What the hell. Gue ngejokes. In 300 meters, at the roundabout, take the first exit. Gila, maintain. Yang bener aja dong iklannya. Main badminton kok break dance, buset. Jadi guys, komen aja guys ya. Tempat mana lagi yang menarik untuk dikunjungi? Bakal aku kunjungi. Belusukan ya, jadi belusukan. Gua mah baik ya, gua mah baik guys. Gua kasih terus jalan buat orang ya. Gila, takabur. Takabur, Nes, takabur. At the roundabout, take the second exit. Gua tuh pokoknya guys ya, di ibu kota ini gua mau jadi vlogger, motor vlogger yang ramah ya. Terserah gua mau dicekin kayak gimana. Yang penting, jadilah orang yang ramah guys, coy. Gak ada salahnya kok jadi orang baik, jadi orang ramah di jalan gitu. Ya, tidak secara langsung dengan motor vlogger kayak gitu rata-rata ya bakal memperbaiki citra motor vlogger juga gitu loh. Walaupun seandainya gua wheelie atau apa gitu. Naik trotoar, naik tiang jembatan gitu. Wih, keren ya KFC-nya di sini. Oke. Okay. GoPro still bertahan bahasa Inggrisnya, Pak, bertahan. Masjid enggak ada sini, Bro. Ya, yeah, let's go.
Go. Ada berhala. Hey, honest, gue bercanda ya. Sumpah, gue ngejokes aja ya guys ya. Jangan ditanggepin serius ya. Waduh, bapaknya nganu HP di jalan. Ini Jakarta Utara ya? Kaget tahu dah gue. Jalanin aja ya kan. Yang penting seru. Gue mau ngebaik, duluan aja pak, nggak apa-apa. In 200 meters, keep left at the fork. Di kiri. Oh, gua pernah ke sini nemenin Dila beli moge anjay. Buset. Still recording, boy. Gila sih, keren banget sih. Enggak nyesel gue. Enggak nyesel ke tempat tadi jauh-jauh. Panas-panas. Ini gua diliatin bocah. Kalau banyak truk gini udah sih, bau-baunya ini nih di Jakarta Utara sih guys. Turn left. Oke. Yo, welcome back again with me Honest Boy. Yup, setelah kemarin kita puter-puter ya di peak ya. Dan waktunya kita sekarang ke Jakarta Selatan, yoi. Jaksel. Kita ke RC Moto Garage, boy. Let's go, my man. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. In 300 meters, flight right. Okay, flight right. Belok kanan katanya. Tapi masih jauh. Kenapa jadi jauh, bang? Ya ini macet, boy. Oh, ini apartemen Season City. Oh, baru lihat. Baru pernah kesini. First time. Flight right. Oke, ke kanan. Tomang Grogol Merak. Unik-unik ya namanya ya guys ya. Oke, macet di sini. Oh no. Oh, macetnya cuma untuk mobil. Oke. Harusnya ada lampu merah sih ini, kenapa jadi macet? Bismillah. Tangan saya sakit, Pak. Kegeber sendiri, Pak. I'm sorry. Ngeri gue samping truk, buset. Gue ngeri juga kaca spion gue kena orang. Yoi, Honest mah baik ya, mikirin orang gitu. Bisa nggak ya? Mari, Pak. In 200 meters, keep right at the fork. Terus naik ke flyover. Oke. Gimana teman-teman, seru nggak? Anjas. Keep right at the fork. Ya, gue harap kalian menikmati lah ya perjalanan gue. Oke, 1, 2, 3. Dimana sekarang? Oh, di sini. Lah. Oh iya ya. Oh, tembusnya di sini. Ih, padahal weekend lo bro, kenapa macet ya bro? Kita balik kiri lagi. Keep left at the fork. Ya, duluan yang bawa anak. Ngomongin apa ya guys ya? Ada saran gak? Ngomongin apa kek gitu? Sambil baca-baca komen aja kali ya? Baca-baca Q&A, oke? Okay? Tapi bahaya gak sih, Nes? Kayak nunduk, terus liat jalan terus nunduk. Ya mudah aja enggak dah.
macet sekali. Kata Aldi Fitro, Enel motor mana bang? Udah nggak ada. Motor ke Jogja bang, insya Allah. Kata Rizky Saswandi dari Zihad Muhammad, motor ke Jogja udah. Ntar malam nongki di mana bang? Nggak tahu deh, gua nggak punya teman bro. Maksudnya nggak punya teman nongki riding kecuali bang Haikal. Besok ke Sensi bang, kata Khalil. Iya sih, ke Sensi sih harusnya gue besok. Aduh, gue minta tolong siapa ya bacain Q&A ya? Gini aja, nanti untuk per Q&A ya. Untuk seperti Q&A ya teman-teman ya. Gue ulang aja tapi di posting. Jaraknya bagus banget, rapi dan sepi, ruas panjang lebar. Untuk supporter per Q&A ya, ntar gue butuh satu orang ya yang baca, ntar gue masuk Discord gitu, gue sambil di jalan, yang di rumah bacain komennya seputar pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Setuju nggak? Nanti kalian tulis aja di kolom komentar di bawah, nanti aku undi siapa yang menjadi pembacanya atau readernya, membaca pertanyaan di kolom komentar nanti ya di postingan Instagram aku di Honest Film. Follow dulu yang belum follow. Q&A anjay, zaman YouTube apa tuh 2016 Q&A-an. Setuju ya guys ya? Setuju dong. Setelah itu kita belok kiri, ntar tikungan tajam nih guys. Oke. Lihat guys, mobilnya lecet, sayang banget. Mudahan aja cepat diperbaikin ya. Amin. Still recording, yay. Oh ini belokannya. Ini kalau hari kerja di sini macet banget. Turn left. Bismillahirrahmanirrahim. By the way guys ya, gaya bermotor aku yang pokoknya negatif-negatif dari aku jangan ditiru ya guys ya. Ambil baik-baiknya aja, insya Allah ada lah ya baiknya. Apa itu bang? Ya humble lah jadi orang, ngalah jadi jalan gitu. Tapi aku tuh nggak bisa guys lewat lagi, lihat jalan kosong sedikit pasti bawaannya pengen nancep aja. Guys ya, itu tidak baik untuk kesehatan kalian. Bapaknya pasti merasa gak enak tuh, udah ngambil jalan gue tadi dia. Tapi nggak apa-apa, santai aja pak ya. Enjoy, keep safety, sir. Flight right. Flight right. In 300 meters, flight left. Pengen geber-geber, gua nggak enak anjay. Flight left.
center cari apa namanya Pertamina, kita isi bensol. That's right. Oh, sakit banget tangan gue. Ow. Iya, macet di sini. Kalau nggak salah di sini toko moge dulu ya. Nggak tahu deh gue. Salah lihat mungkin gue. Oke. Okay. Let's go boy. Nggak apa-apa guys ya, kalem aja. Kita sudah di Jakarta Selatan ini harusnya. Panas sekali motor ini. Cari Pertamina dulu ya. Ada. Ntar guys, be right back. Ada self service tuh kayak gitu ya, simple ya. Oke, sekarang waktunya gue jemput Anya Geraldine nih. Turn left. Oke, belok kiri, ay. Aduh, tahun berapa itu gue kolep ya? Kolep-kolepan. Yeah, boy. Oke, ada bapak-bapak yang lagi jualan. Semoga banyak rezeki ya, Pak. Amin. Bang, coba dong, Bang, ngomong bahasa Banjar ke orang. Terus tiba-tiba ngasih duit aja, Bang. Iya, nanti ya kalau udah banyak penontonnya. Your destination will be on the left. Kalau udah ratusan ribu viewers gitu, oke lah gue terapin kayak gitu. Cobain. Ikem tau lah ini. Aku tuh anak kesini lah. taunya dia bisa bahasa Banjar. Ntar deh kita coba ya guys ya. Your destination is on the left. Yeah, it's on the left. Bisa ada nggak ya parkiran yang nggak panas gitu? Oh ada. Kita mode normal dulu guys. Oh ya. Ya, mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir batin. Aku tinggal di Jakarta sekarang. Udah sini. Masih masukin sih. Janganlah sini aja. Iya. Ini di sini. Ya masuk dulu ya.
Oke, okay, assalamualaikum. Itu mau itu aku. Inner lagi yang L. Aku numpang adem dulu ya. Tadi habis muter-muter di daerah Peak langsung ke sini. Assalamualaikum.